Kuber, kuber, kuber terus ke mabok. Baru tahu betul naon kuber. Baru tahu setik-setik disaatkeun. Aya eta nyempil doang eta di jero-jero batu lauk itu mah. Mananya? Oke, kita menelusuri jalan saja dulu ya. Di sini kebun sawit, teman-teman. Di sini juga kebun sawit kiri kanan. Ini membuktikan kampung saya itu masih di pedalaman, pun di pelosok. Ya jalannya ya, jalan yang mau keluar ke daerah ataupun jalan yang menuju akses jalur utama ini. Ini sebenarnya keluar hutan ini jalur utama, cuman sisinya ini ada di ini ya, di jalur jalan yang kurang menguntungkan. Kalau mobil juga agak sibuk tuh ya. Tadi juga ada mobil maser-maser. Sanu menang. Aduh, lauk naon? Kita lihat bocil-bocil lagi mancing. Lah, lauk nila meureun ge eta mah. Mana lauk na nu meunang na? Oh. Boy, ini dia teman-teman, bekas tadi mobil muser ya. Karena hujan sedikit pun maser di sini tuh. Naon? Lauk naon? Mana de pancingna, Dek? Hah? Mana awas ragag? Weh. Mancing di tempat kieu emang ayaan. Mana lauk na? Mau golok pancing namanya si bolang. Si bolangnya. Bolang tapi atuh di dieu mah ditawu mending jasir. Aya tawu bae jasir. Mau ayo. Yuk. Mau ember. Tawu geura tawu-tawuan geran. Ayo. Masuk konten geran bendung tadi dinya di bendungan ta. Lauk naon? Lauk boncel tapi putih, bobolosok. Oh, itu tang. Meureun. Dia dia ya, anu ditawu eta. Tawu. Oh, ngapa burit katanya Mas Bro tak pada mancing di roro-roro seperti ini ya. Woi, guys, gua. Cepat bendung, tiga orang awas nih, Sang Kuryang lagi bendung sungai nih. Sungai Rora. Cepat-cepat bendung, cepat-cepat bendung. Budak keur ngabendung teh di ditu na. Euy. Keur ngabendung teh. Kadieu geus ngabolos. Kadieu separo ye. Keur ngabendung. Ngabendung ngabendung teh dieu di ditu di bendungan kabeh keninggal nawu geureun. Tapi bedol mo leuteuh sir, leuteuh amat bendungan anak. Geureun-geureun kadieu geureun. Bendungan ye. Bendung, kada bendung ta bendung. Bendung hola tuh. Tanggul. Oke, kita cari ikan-ikannya di sini. Baru bareng-bareng kita cari, penuhin embernya. Ayo lian dong sumur ya. Mana? Marah. Ta batu gede ta sir. Pelok ulah jebol be, supaya cainan numpukan di ditu teuing. Cainan jebol mole ta bendungan anak. Coba jag-jagan jeung suku. Sian aing mah eta. Jebol lah tipas eta mah. Kayu tapas kayu tak kitu lah. Kena kayuna jeung eta. Kencan sebelah dituna. Wah, di sini nih. Pusat penawuannya nih. Mana bendung? Ieu na, bendungan mana? Bendungan mana? Oh. Mana ngadang cai kumaha? Atuh di sebelah dia meureun.
Nawuna lain di sebelah dinya ngadang cai mah. Atunya sebelah dinya kudu di bendungan heulan. Eta lah nyin bendungan di dinya. Di dinya tah nyin bendungan lah. Karena lauknya bocor. Itu di bendungan, bendungan heulan. Eta lah setik doang jeung tanah eta mah. Di ujung tala di dinya. Amna mah bedogol cau palangkeun jeung naon-naon. Nggak ngebendung di situ opatan. Pahing ya? Ya sakit itu baru tahun, penting ulah ulah bongkar bay. Tahu? Oke mas bro, ini lagi gotong royong nih, di tahu nih sama rombongan bocil nih. Ambil beburit katanya mencari ikan-ikan sungai. Geber namanya, oke kita lihat sana ya. Kita lihat sana lagi. Mana? Ada kayak yang lagi mancing? Rapet tuh bendungan, Nak. Gerah sebelah dia kurang tahu masa bendungannya moncor atunya mau saat-saat. Diserapetan. Woi, bantuan ke bendung nih, ayo hiji. Ada cer nawu tah. Tahu tadi nya lah, ulah jauh-jauh nawu mah. Setik-setik. Awas laukna kaciu kayak lauk neta. Tiangan laukna di sini bari tiangan, gecopok tadi ge. Lauk tanaunya. Tahuan-tahuan nah. Nih teman-teman nih dapatnya cuma ikan-ikan kayak gitu ikan tuh. Ikan canai kawan. Bukan ikan canai ini mah. Tapi buntutnya merah enggak? Ya merah. Berem? Coba. Wih ternyata ikan mahal ini. Coba. Tuh iya benar teman-teman. Si ekor merah ternyata bukan ikan sembarangan ini, ikan bagus tuh. Ih benar-benar nih. Cari ikan canainya cari cepet ikan mahalnya cari. Ikan mahal kan yang dijual. Dibeli kurang pak. Awas eta aya di batu-batu biasa nata. Salah. Digogo anak perak lu ngita digi aya nenggak di dinya. Ada handi 10.000 10.000. Eta kurang lu canana. Eta di dinya nu macel tadi. Tangkeun. Asli di jero-jero batu asa gencet leungeun eta dina bolongan batu doang kitu tah. Nah, cekal sir. Terus saatkan terus. Ayah didinya tadi ngecopok. Mabes ya, mabes. Tahu setik-setik tahu, awas keciuk. Awas keciuk. Nah, seru ya tuh doang kieu ya lauknya ya. Di sebelah dia ya, naon ya. Tuh di sumur itu tuh. Digogoan dikubak ayah eta. Nah, setik-setik keur bendung. Ka batu harus nyempil. Waduh, tutup ka ituna tuh. Bendungan nah, tutup, cepet. Cok, bendungannya jangan sampai bocor, cok, lagi ditahu ini, cok. Aduh, gimana ini? Nah, op, kita bae tahan bendungan tahan aya laukna benang keneulan. Kayak orang dihandap awi tuh, nu gede mah di bendung deui. Nya kan di dieu geus di bendung. Bendung teh hareupna pasti aya laukna. Ulah sekaligus hayang panjang nah, setik-setik bae. Tadi aya laukna di dinya, Jasir. Mebes eta lauk nama bes. Tayangan di batu-batu tah bising ka hareup padinya lah. Jadi itulah. Itu banjir bae tah mah ditahu ge. Bari digogoan bae digogoan di dinya lah Sandi. Kadi tu kabur itu. Ke mana eta lompat lauknya? Katahu kitu. Entu lompat eta nyempil eta lauk nama los dina batu-batu. Aya. Anggap itu apa kata? Tangan terus. Kelar, pokoknya. Ayo nunggu bendung itu. Aku masih lauk hiji tu berang eta. Berarti bener eta lauk. Aduh. Lauk mahal. Waduh kawan. Ikannya enggak kena kawan.
Jebol lah, tapi yakin tidak tenang jebol bendungan nak. Bantu jebol nak. Kubek kena lauk nak, kubek kena lauk nak. Pang tu kabur jebol, kuber 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 terus ke mabok. Baru tahu betul naon kuber. Baru tahu setik setik disaatkan. Ayah tak nyempil doang ya tadi jero-jero batu lauk itu mah. Mana nya? Awas bisa ilu katawu. Atau di benduan ngehe saya cai nangis lobak itu mah. Penuh. Penuh tamu cai nangis lobak. Salah nangis penuh. Nangis lobak. Yang penting lauk nabunang tuh saat gitu masalah. Atau gati tala cai. Eh nau kemana iya mah. Mual saat ke dia mah. Geus. Eta lauk di dieu aya ieu, pas atuh dibenangkeun ah. Oh, bendungan jebol. Sangkur yang gagal fokus. Cari ikan sisirip merah katanya, temen tuh. Ikannya bagus. Ikan sultan ini. Ikan sultan ini. Tuh, ikan sultan. Ekor merah. Lanjutin, lanjutin. Atun itulah dek balik. Nah, lanjut, lanjut, lanjut. Semoga dapat ikan banyak ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Semoga dapat ikan banyak. Cari sirip merahnya. Oke teman-teman semuanya ya, teman-teman YouTube, mungkin cuman segitu saja vlog pedesaan hari ini. Dan seperti itulah ya keseruan di kampung. Anak kecil kalau memasuki bulan puasa itu ada aja kegiatan, mancing, ya tahu-tahuan di selokan-selokan kecil. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dan menyaksikan video kami yang sangat sederhana ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.